Seumur anak aku kamu. Iya tah? Iya. Iya kan aku juga anak Bu Eli. Ya udah deh, aku jodohin sama anakku aja mau. Sebelum video dilanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya channelnya. Biar semangat lagi Halo. nantinya. Halo, kamu kayaknya fans setia aku ya? Iya, setia banget. Soalnya kamu tuh sering apa? Sering nge-like aku, kamu sering Iya. sering nge-like, sering komen. Kayaknya fans setia aku banget ya. Fans banget ya. Kamu dari Kok mana belum tidur? Namanya? Dari mana? Dari Lampung, aku fans kamu dari Lampung. Oh, Lampung. Kira kamu Jakarta. Kok belum tidur, Pak Eli? Ntar aku betulnya jam 12, Lul. Jam 12. Jam 12, jam. Aku udah follow ke kamu belum sih? Udah. Sudah ya? Lampungnya kamu mana? Di Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang. Kenal sama Rizi nggak, Rizi? Nggak tahu siapa Rizi. What? Rizi itu penyanyi, penyanyi kampung, tinggal di Lampung. Ya udah main ya ke sini, Poeli. Aku udah sering ke Lampung, udah 5 kali, 6 kali. Kemarin ke sana. Kenapa nggak bilang? Kenapa? Nggak tahu sih soalnya. Aku pengen banget sama Poeli. Ya. Kerja. Ngefans sama aku, terima kasih udah ngefans sama aku. Iya, nanti aku ke Jakarta nanti ini ya, mau ketemu sama Po Eli. Kapan ke Jakarta? Pokoknya bulan Maret. Oh, bulan Maret ke Jakarta. Iya, ada UPI official. Bulan Maret tanggal berapa? Takutnya aku nanti 13 Maret atau 15 sih aku ada acara di Bandung, acara Oh, di Bandung. Ah, enggak, iya, kan? Nanti juga kan tinggal di Jakarta aku juga. Oh, bakal tinggal di Jakarta. Kamu kerja di mana? Kenapa? Lebih keren. Kamu kerja di mana? Lebih keren. Di sini apa di Jakarta? Di Lampung. Di mall. Di mall? Ya. Upi sayang, halo Upi sayang. Tuh Upi artis juga tuh, penyanyi tuh Upi tuh. Halo Upi. Tuh Upi tuh tahu kan yang pakai jilbab Upi? Iya tahu. Tahu kan? Lagunya apa Pi? Lupa aku. Kamu apa umurnya berapa? Aku mau 23. Masih muda sekali. Masih berondong. Kerja di mana? Seumur anak aku kamu. Iya tah? Iya. Iya kan aku juga anak Boyli. Ya udah deh, aku jodohin sama anakku aja mau. Yeah boy, that's it. That lovely. Boleh. Tapi aku mau tuh ya mantu aku, ya jelas kerjaannya. Iya. Anaknya sayang, jujur sama anak aku gitu. Sip. Jangan Upi rindu tak tuntung gitu lagunya. Kayak gimana sih lagunya? Awas po hati, aduh apa sih, awas po hati. Dia ini masih muda, umurnya masih 23, cocok sama anak aku. Iya enggak, Alul? Iya benar. Kamu jangan miring mulu. Begini, aku masih tanya. Tidur. Gimana? Hah? Aduh. Pokoknya ini udah buka hijab belum nih, mau tidur kan di kasur tuh. Tadi kudung aku panas sih. Tadi aku kan pakai hijab ya. Katain gitu. Katain tua ini katain banget. Apa? Katain tua banget katanya gitu kan ya. Mbak Eli kan masih muda. Dia dikatain tua banget sih gitu. Po, aku mau pamit dulu ya. Ini lagi banyak yang nonton tahu di mini, Alul.
Iya. Ya udah, ya udah. Pengen nonton tuh 238. Enggak deh, aku enggak marah-marah lagi deh. Kamu ya udah marah-marah lagi, seru. Iya, netizen pada nyinyir. Iya, pada nyinyir ya. Pokoknya kalau gue live sama cowok, live cowok ganteng, kan dia nggak tahu ya. Cowok itu masih muda, apa kita mau berteman. Jadi saka itu kalau aku sama cowok tuh ya, pacar yeah. baru, pacar baru, pacar baru, ngomong gitu mulu ngomongnya. Gitu. Padahal aku kepenes banget sama Poeli. Iya, makasih udah ngefans sama aku, Dimitri. Ya, Dimitri. Alul. Ntar aku lihat yang masuk siapa nih. Pada begitu sih, kadang-kadang. Harusnya tulus. Sirik bilang bos, katanya. Pertanyaan gue cuma gini ya. Siapa? Lu mampu gak, bos? Mas Arul, nyimak aja ya, katanya Mas Arul, nyimak aja, iya. Hai Cogan, tuh katanya cowok ganteng. Hai juga. Sekarang aku ketipu mulu sama cowok ganteng. Lul, kamu suka cewek apa suka cowok? Kenapa? Kamu suka cewek lah. Benar. Sekarang udah banyak dunia dunia tipu-tipu. Emang dunia tipunya ya, kayak gimana? Tipu-tipu. Kayak gimana tipu-tipu, kayak gimana? Jelasin dong. Tipu-tipu. Akhir ada tadi katanya lagi live tadi katanya. Oh, lagi live. Tadi enggak tahu sekarang. Aku mah kan jarang masuk. Dia live tadi dia live ya aku. Aku punya handphone sendiri ya. Ya kan aku punya handphone sendiri. Oh. Nyanyi kamu nyanyi izin ya ke akhir. Gak ada akhir masuk, gak ada. Ada lo tuh. Gak ada. Akhir gak mungkin masuk. Akhir gak mungkin masuk aku live. Emang kemana ke akhirnya? Ada, di rumahnya ada. Kak Dedi, kita panggil temen aku Kak Dedi rame nih orang ini. Nih. Ya coba. Kak Dedi ya. Nih. Undang Kak Dedi ya. Dia rame sekali orangnya. Alik Ika cewek katanya. Kak Dedi mana Kak Dedi? Ke akhirnya kan tadi lab, kalian pada ngomong katanya akhir lab. Kalian nanya ke akhirnya mana? Anjir settingan nok. Eh, Pak, settingan apa? Ini fan gue, dari gue jodohin yeah. sama anak gue. Settingan capek di ngomong. Dunia tipu-tipu, Poeli. Iya, halo dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Halo dunia tipu-tipu. Poeli boleh tuh buat pansos lagi. Oh, no. Aku tidak mau pansos lagi, ya, ya nggak Alul, kita sama Alul, kita Alul ternyata udah ikutin aku udah lama, ternyata dia ngefans sama aku, katanya. Kan udah sering-sering like ya. Sering like aku juga, gitu. Mm-hmm. Cuman aku ya jarang like ya, aku ya yeah. suka curang orangnya. Emang. Aku suka curang, jarang like orang, tapi yang lewat-lewat aja suka aku like, nggak aku cari. Pas lewat aja, yang lewat aku like gitu, alu. Kalau aku selalu rajin loh, like Poeli. Karena kamu ngefans sama aku kan? Iya. Yeah. Karena kamu ngefans sama aku, kamu berewokan kayak akhir loh. Kumisan, berewokan, jangan-jangan kamu naksir sama akhir lagi nanti. Lucu. Gak boleh ya. Gak boleh. Settingan bodoh amat nok eba. Lu mau bilang settingan, lu mau bilang gua pansos, lu mau bilang gua apa bodoh amat. Tuh gak aku bilang. Diam.
aku bilang. Bus Reiki udah pulang ke Adit. Masa bodoh ya enggak? Bodoh amat, masa bodoh. Bodoh amat, ganteng jangan suka cowok. Iya. Gua mau dibilang settingan, mau dibikin apa, mau dibilang apa. Bodoh amat, hak-hak gua, hidup-hidup gua. Gak ada yang perlu ngelarang gua, mau apa lu, ha? Mau keluar nih gua Betawinya, mau enggak? Apa mau keluar alusnya? Gue alul kalau gue dijahatin orang ya, kan gue baik sama orang ya. Gue nggak pernah jadi orang jahat, gue nggak pernah nyirikin orang, gue nggak pernah ngatain orang, tapi kenapa orang ngatain gue gitu? Ya nggak? Iya benar banget. Iya nggak lu deh? Bener banget. Makanya aku fans banget sama Poeli. Dulu hidup gue masa bodoh sama orang sebenarnya. Iya, terus apa bodo aja lah. Gak peduli kalau gue mau duit orang terus gue bisa sakit, bisa mati gitu nanti. Bener banget. Karena dampingimu dan buk kalau nggak jadi laki gue aja Arul. Ya ambil itu Arul, banyak yang suka sama kamu. Ambil. Ambil di Lampung Arul. Oh, lagi single tuh. Arul. Terakhir putus kapan sama cewek? 3 bulan yang lalu. Kenapa putusnya? Ya, namanya juga hubungan. Cemburu kamunya? Tipu-tipu katanya gitu. Tipu-tipu. Kamu sama anak aku aja. Ya. Kok dibilang mirip ya? Tapi hidungnya mak macungan kamu hidungnya. Coba kamu ngadep ke sini. Nama gua Poeli bukan Gigi. Kamu angle-nya dari sini ya? Dari kanan ya? Iya, dari kanan. Iya, sama Maher angle-nya dari kanan dia. Kok bisa? Kalau aku mah kanan kiri oke, enggak pernah mandang kiri kanan, sama aja giginya tonggos dikit. Ya tuh makanya aku suka lihat nih Arul siapa yang nge-like terus bukannya nge-like suka komen gitu kan ya di aku tuh sama Kiki Farel kalau foto aku cantik dan lucu dia selalu nge-like dan komen gitu. Iya aku juga selalu kayak gitu. Gua rasa Arul belok nggak mungkin sama cewek Jo Denny. Jangan hujat orang. Aku nggak mau hujat, aku nanya langsung. Tadi Arul kamu suka cewek apa cowok? Saya gituin. Sekarang udah banyak dunia tipu-tipu, ya. Udah banyak dunia tipu-tipu. Jadi ya jangan ragu-ragu lagi. Sekarang itu orang semua punya masa lalu. Kalau emang dia pernah punya, dia suka sama cowok, ya udah urusan dia, bukan urusan kalian. Iya benar banget ya. Dosanya dia. Yang dia main sama cowok, hadapan dia sama Allah, dia yang melakukan dia yang dosa. Jadi kita yang sebagai orang tahu udah jangan dihina, jangan dihujat. Kan yang dosa yang melakukannya gitu aja. Iya benar banget. Kalau dia ngerti dosa, dia ngerti apa juga dia akan paham sendiri kok, gitu aja. Kita tidak boleh menghujat orang seperti itu gitu. Ya, dia mau suka cewek, dia mau suka cowok itu urusan dia, bukan iya, urusan kalian gitu. Udah lah gak usah pusing Arul itu suka sama gue. Dokter Rezi Marina. Poeli makin cantik aja. Iya lah mas orang makin lama makin jelek. Mata Poeli. Makin glowing loh Poeli. Yaudah maksudnya jujur aja po. Gak usah nipu-nipu po. Gitu. Gak nipu lah. Si Arul gak. Arul gak nipu aku. Mana aku anda nipu. Alga dunia kemana? Udahlah. Tunggu di Padang, apa mau ngeramal gua ketika itu?
Tuh, dokter Rezi Marina. Ini serius pacar kamu? Hati-hati Pak Willy. Pak Willy siapa Pak Willy? Ya Allah, enggak deh. Kalau gua selingkuh sama orang, kata Ahri, gua diompongin di namanya Elisi Ompong, kata gitu. Katanya kalau gua selingkuh sama laki-laki lagi, katanya ya. namanya Elisi Ompong, kata gitu. Bukan Elisi Sugigi lagi ya? Elisi Sugigi lagi, emang berteman salah. Ini kan lah jauh-jauhan, lah lihat orang, kecuali kita ngelihat orang tuh dua-duaan jalan, baru salah. Iya benar banget. Lihat orang semua. Gue mah sekarang kalau mau ngelawan netizen sebenarnya gue bisa loh, bisa banget ya. Gue malas udah mas ribut. Ya jadi boleh itu enjoy aja. Enjoy, enjoy is my life. Iya benar. Enjoy hidup is my life. Inilah hidup aku. Inilah. Ya. Inilah aku. Grosir Malang, Aru Lampung. Pos saya dari Pontianak. Halo Pontianak. Halo Pontianak. Aru Lampung banyak daun singkong. Banyak daun singkong itu Lampungnya Lampung itu Lampung apa namanya? Sumaji. Mesuji. Mesuji. Aku pernah ke Mesuji loh. Aku pernah sampai ke Mesuji pernah. Kok bukan papi air? Papi akhirnya lagi banyak teman-temannya di kamarnya. Ya udah yuk. Ya, oke. Nanti kenalin sama anak aku ya. 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 Ya, dadah Arul. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidur ya.